Saya sebut perkara ini sebab dalam rang undang-undang ada sebut pembekalan elektrik pada harga yang munasabah. Jadi di sini saya ingin persoalkan sama ada charge yang akan dikenakan mulai tahun ini adalah munasabah atau tidak. Ini adalah satu soalan kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Tetapi saya mengambil maklum apa yang disebutkan tadi. Tadi speaker saya ingin sambung ucapan saya. Sabah berada di kedudukan tertinggi dalam kalangan 6 negeri yang telah melebihi kadar pertumbuhan tahunan purata perbelanjaan penggunaan negara sebanyak 5.9%. Antara faktor-faktor tersebut di atas, apakah sebab mengapa Kerajaan Sabah tidak membantah balarasan yang dikenakan oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia? Saya amat geram dan kecewa terhadap Kerajaan JNS. Mengapakah selalunya menggunakan alasan seperti itulah keputusan federal? Kerajaan tidak boleh buat apa-apa untuk menjustifikasikan dasar yang sudah tentu akan membebankan rakyat Sabah tanpa berunding betul-betul dengan pihak berkenaan. Bagi mencerminkan kerajaan ini adalah kerajaan yang prihatin dan lantang bersuara untuk memihak rakyat Sabah. Sebaliknya, kerajaan JAS yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Sulaiman sering gagal untuk berjuang hak-hak orang Sabah dan seolah-olah sudah menjadi yes man kepada kerajaan persekutuan. Kami telah pun menyaksikan bagaimana Yang Amat Berhormat Sulaiman menjawab Ketua Pembangkang mengenai penumbuhan IPP yang baru dalam sidang sebelum ini. Ketua Menteri sebut ini bukan kuasa Kerajaan Sabah tetapi kuasa Kerajaan Persekutuan. Kerajaan JRS tidak boleh menafikan bahawa pentadbiran di bawah kepimpinan... Tuan Speaker, saya tengok ucapan Yang Berhormat Seri Tanjung ini sudah jauh salah topik. Dia berkata kegagalan-kegagalan. Bolehkah Yang Berhormat nyatakan apakah kegagalan-kegagalan berbanding dengan kajian-kajian yang dibuat oleh Kerajaan JRS di bawah kepimpinan Yang Berhormat Ketua Menteri? Saya cuma ingin menerangkan di dalam Dewan Yang Mulia ini, kenapakah Kerajaan Sabah tidak membantah kenaikan tarif dengan Suruhanjaya Tenaga? Yang Berhormat Seri Tanjung, kalau boleh let's stick to the perbahasan berkenaan bil yang kita, undang-undang yang kita bahaskan pada hari ini. Tentu speaker, saya selepas ini saya akan memberikan cadangan supaya Kerajaan Sabah boleh memperhalusi bagaimana kita dapat membantu sekiranya ini sudah menjadi satu... Tentu speaker, ketika sila sekejap. Saya minta speaker, ini adun daripada Seri Tanjung ini hanya pandai cakap nih. Tembirang saja. Jangan cakap tidak tentu di sini. Jangan cakap politik di sini. Saya tidak berpolitik. Jangan tuduh macam-macam. Yang Amat Berhormat Sulaiman, kau punya putungan itu apa? Adakah kamu membantah semasa Suruhanjaya Tenaga melaksanakan ini? Itu saja sebab kerana kerajaan dia gagal. Bukan, adakah Yang Amat Berhormat? Betul-betul membantah. Punya, wakil rakyat ini? Ini membebankan rakyat Sabah. Cakap politik yang tidak tentu menghasut macam-macam. Saya tidak menghasut, ini fakta. Seri Tanjung, do you come up with this yourself atau kau baca teks saja dari orang? Come on lah, who qualify you to say that this government is not performing? This is my floor, please. This is my floor. Ali Yang Berhormat, bagi saya cakap, bagi saya cakap. Bukan Ali Yang Berhormat, semua duduk. Bagi saya cakap dulu, bagi semua. Seri Tanjung pun duduk. Seri Tanjung sila duduk. This is my floor, he should be everyone duduk. Sebab dia punya floor. Kenapa tidak boleh cerita? Sekejap. Bagi saya cakap. Wabi duduk. Wabi Sulaiman boleh apa? Boleh Elopura duduk. Saya tidak bagi dia mencela. Seri Tanjung duduk, Elopura duduk sebentar. Saya tidak bagi dia mencela. Bagi saya cakap. Wabi, sila duduk. Masa Seri Tanjung sudah habis. YB, betul. Kawal perasaan YB. Kawal perasaan. Semua kawal perasaan. Okay. Seri Tanjung. Please, let's stick with the RUU. Habis sudah masanya, Tuan Speaker. Teruskan kepada cadangan. Saya tidak mau dengar any negative feedback from apa. Okay.
kita Speaker, mau something yang produktif, kita mau dengar something yang produktif. Sila teruskan kepada cadangan. Terima kasih, Datuk Speaker. Saya di sini bukan mau berpolitik. Saya cuma menyatakan fakta yang telah pun diumumkan oleh SCSB bahwa ada pelarasan. Tapi ada itu bukan fakta, itu dia membuat YB, fakta. YB, dia menghasutkan. You only have a few minutes left. Sila teruskan kepada cadangan. Go ahead, go ahead. Kawal perasaan, everyone. Please.